Siapa Farah Putri, calon mantu Kapolda Sulsel? Putri Kapolda Metro dilamar Ibda yang punya kiprah hebat. Farah Putri Nahia yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi 1, baru-baru ini menyampaikan kabar bahagia. Putri dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran itu, ia akan segera melangkah ke pelaminan dengan sang pujaan hati. Ia menyampaikan kabar gembira itu di akun Instagramnya, Rabu, 21 April 2021 di akun Instagramnya, Farah mengunggah foto-foto lamaran atau pertunangan dirinya. Terlihat beberapa foto yang menunjukkan cincin, foto Farah bersama kekasihnya, serta foto bersama keluarga. Pasangan tersebut lengkap dengan tagar Arik Farah dan Satu Arah Selamanya. Pada foto bersama orang tua, terlihat Irjen Fadil Imran dan istri, kemudian orang tua Arik yakni Irjen Merdi Syam yang tidak lain adalah Kapolda Sulawesi Selatan.